Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Semakansa Media Center dalam acara Rembuk Roso. Saya Zulaiha, hari ini kita akan ngobrol santai bersama guru muda kita dari SMK Negeri 1 Wonosobo. Selamat datang di channel Semakansa Media Center. Saya mau ngobrol-ngobrol santai nih dengan ibu guru semua. Boleh, ya. Boleh. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Dari sini ada Ibu Dia Sekarulan dengan usahanya yaitu Seserba Shop. Jangan lupa di follow ya. Kemudian ada Ibu Umi Winarti dengan usahanya yaitu Rumah Lintang. Rumah Lintang. Dan juga ada Ibu Rizka dengan usahanya yaitu Mama Riz. Batik dan jahit online ya. Oke, saya mau tanya-tanya ini tentang wirausaha. Ya. Pertama, saya mau tanya dulu, kenapa sih ini kan sudah jadi guru semua, ya. Sudah punya penghasilan tetap, tapi kenapa punya usaha lain selain mengajar? Pertanyaannya berat nggak sih, Bu? Oke, mungkin dari siapa dulu? Dari siapa? Dari Budi ya mungkin. Kalau saya sendiri, jelas lah ya, pertama karena pengen dapat penghasilan tambahan ya, Bu. Setelah dijalanin ternyata menyenangkan, ternyata kepenaan gitu ya, keenakan, keterusan, ketagihan karena keuntungan yang kita dapat jauh. Bener, kalau udah bicara tentang uang itu, Bu, pokoknya nggak mau berhenti, pokoknya malam tetap dijalanin. Bener banget. Tapi harus suka juga ya, Bu ya, dan ternyata emang enjoy banget jalaninnya. Kalau Mama Riz, sebenarnya seperti panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa. Jadi itu mengalir begitu saja, kemudian menghasilkan cuan. Cuan itu yang memotivasi saya untuk semangat dan bertahan menjalankan usaha ini. Kalau Rumah Lintang? Sama, Bu. Sebenarnya suka, terus dapat duit terus. Kenapa enggak? Ya. Ya udah lakuin aja, kenapa enggak gitu ya. Saya mau tanya juga nih, kalau Seserba Shop, Mama Riz, Rumah Lintang, bentuk usahanya seperti apa sih? Nah, kalau di Seserba Shop bisa dilihat ya, Bu ya, di sini ada banyak macamnya. Nah, tentang pernak-pernik dan kebutuhan rumah tangga juga. Ada beberapa elektronik juga. Itu kalau dari Seserba Shop. Kalau Rumah Lintang mungkin dilihat dulu di atas ya. Oke. Kalau di Rumah Lintang itu mungkin bergeraknya di bidang furnitur, terutama tentang peralatan rumah seperti apa namanya, perlengkapan juga ya, korden, kemudian ada furnitur-furnitur, Bu, kemudian ya banyak ya furnitur itu kan, ada kursi, misalnya kursi ya, lemari, kemudian apalagi rak-rakan lah dan sebagainya, semuanya barang yang apa namanya diinginkan konsumen insya Allah bisa kita buatkan seperti itu. Kalau Mama Riz sendiri, Mama Riz itu lebih identik atau lebih fokus dengan fashion. Nah, di sini yang menjadi poin utama Mama Riz itu sebenarnya memiliki keunggulan itu jahit online. Jadi selain menyediakan batik seperti ini, juga saya menyediakan jasa jahit online sekaligus bisa jahit di situ. Itu yang paling kita senang di Mama Aris ya. Menyimpulkan sekaligus mengefektifkan waktu untuk para customer. Misalkan dia mau cari baju, itu sekaligus bisa jahit di tempat Mama Aris. Gitu. Betul sekali. Oh iya, ini sekedar info. Jadi ini set di sini ini adalah sponsor dari ketiga pelaku usaha ini. Sponsor saya lihat itu ada batik itu dari Mama Riz. Kemudian ada juga rak-rak tempat batik ini itu dari Rumah Lintang. Iya. Dan dari Seserba Shop itu ada ini, ada karpet, kemudian ada hiasan, ada bantal juga, ini juga dari Seserba Shop. Lengkap pokoknya. Lengkap sekali ya, gitu. Saya mau tanya juga nih, gimana sih cara memanage usaha kalian sembari mengajar jadi guru? Kalau manage mungkin kita ngomongnya banyak hal ya, Bu. Ada waktu, kemudian ada juga keuangan, kemudian ada juga promosi ya. Jadi mungkin kalau saya bicaranya tentang keuangan dulu nih, Bu.
Kalau terutama untuk pelaku usaha yang baru atau awal membuka usaha itu, untuk manage keuangan yang pertama kita ada pembukuan ya. Jadi kita tahu nih, oh katakanlah kita bulan ini dapat keuntungan atau laba kita segini. Kemudian yang kedua adalah poinnya kita bisa memisahkan antara keuangan pribadi dan juga keuangan usaha. Jadi biar nggak kecampur-campur, itu nanti nggak jelas ya kan. Jadi misalnya oh ya kita gaji segini, kemudian ini keuangan usaha benar-benar nggak boleh dicampur. Katakanlah kalau kita mau pakai berarti kita pinjem gitu. Itu yang benar-benar yang harus di ini dipahami benar. Harus teliti gitu. Ya Bu. Ya, disiplin, ah, benar. Disiplin, ya. Ah, disiplin tentang keuangan seperti keuangan itu pasti harus teliti. Betul. Hilang 1 rupiah aja, wah pusing ya Bu kalau iya, benar ya. Nah, kalau manajemen promosinya itu gimana? Kalau promosi itu agak sedikit berbeda ya, karena kalau untuk batik itu sendiri kan bukan suatu kebutuhan pokok. Jadi pinter-pinternya kita bagaimana untuk mempromosikan atau menarik konsumen agar bisa membeli produk kita. Nah, kemarin cara yang sudah pernah saya tempuh itu salah satunya endorse. Saya pernah endorse salah satu artis ganteng dari Malang. Nah, itu kenapa kok saya ngambil artis itu? Karena kebetulan produk saya itu belum sampai ke daerah Jawa Timur, belum sampai ke daerah Surabaya yang memang produk ini yang saya harapkan itu bisa merambah ke seluruh pelosok di negeri ini. Luar biasa, boleh kita coba ya? Boleh kita coba itu. Sebuah promosi sampai rela endorse. Atau mau promosi lewat saya endorse juga boleh. Oh gitu, boleh. Iya. Kemudian ada nggak kendala-kendala kalian dalam memulai usaha? Kalau kendala pasti ada ya Bu pasti, ya. Pasti ya, jelas ada. Tapi alhamdulillah kita semua bisa bertahan di sini pasti karena ketekunan. Nah, jadinya kalau kendala mah kita jalanin aja. Kita berjalannya waktu dapat dari kendala itu kita jadi punya pengalaman. Betul. Dari pengalaman itu kita belajar. Belajar, iya. Kalau saya tadi dengar penjelasan dari Suster Basop itu kan barangnya pecah belah, ada elektronik dan tidak basi gitu ya. Mungkin ada kendala lain selain kalau makanan kan tidak basi. Kalau dari pernak-pernik Suster Basop kendalanya apa? Sebenarnya kalau online shop atau jualan toko apapun pasti orang jualan itu pasti ada resikonya. Hanya aja resikonya kan besar atau kecil gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya dari Mamaris mungkin minim resiko. Karena terlihat jelas gitu loh, bahan-bahannya terlihat, misal ada sobek juga kadang terlihat. Nah, kalau misalnya kayak seserba shop gitu, karena terlalu banyak produk, ada yang plastik, ada yang pecah belah, nah ada yang elektronik juga Bu, jadi kadang misalnya saya nggak teliti dalam mengecek, akhirnya pada saat ke konsumen kadang barang pecah atau barang rusak. Nah, tapi itu termasuk resiko yang sudah diperhitungkan, karena dari yang tadi manajemen keuangan kan di situ juga sudah disiapkan resikonya seperti apa, untung bersih seperti apa. Nah, jadinya salah satu kendala itu selama ini bisa terlewati dengan baik. Kalau dari furnitur rumah, kalau di saya itu kendalanya lebih ke SDM. Jadinya misal katakanlah ada pesanan nih. Kemarin pesanan sofa ya kebetulan. Kemudian pemilihan warna ternyata ini, ternyata tukang saya yang mengerjakan itu ternyata berpersepsi lain, bahwa katakanlah kita bicara warna moka ya. Warna moka mungkin bagi kita seperti itu, tapi di toko atau maksudnya di tukang saya itu ternyata beda gitu. Nah, konsumen enggak mau nih karena custom kan ya. Jadinya ya udah, itu resiko yang harus saya harus saya hadapi. Jadi benar-benar dengan seperti itu, karena yang penting adalah kepuasan pelanggan ya Bu ya. Jadinya ya mau enggak mau kita harus mengganti lagi gitu warna sofa menurut dengan keinginan pelanggan. Gitu, pasti ya. Juga ada resiko. Pasti ada resiko. Setiap usaha memang selalu ada resiko ya. Tinggal kitanya aja gimana caranya untuk menanggulangi resiko betul. Itu. Ya. Betul. Nah, saya mau tanya lagi nih, modal. Sebenarnya modalnya itu modal yang kalian dapat apakah dari gaji jadi guru atau selain itu? Mungkin kalau ngomong-ngomong modal, kita
jujur ya, kita nggak pakai modal. Kita nggak pakai modal, bisa, 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 tanpa modal, tanpa modal 0 rupiah. Tanpa modal. Modalnya yang lain ya, salah satunya nekat. Iya, nekat itu bukan tekad juga ya, nekat, sama niat tuh. Ceritakan dong kok bisa tanpa modal sampai berdiri usaha kalian sampai sekarang dan juga sudah dikenal banyak orang. Kalau Seserba Shop sendiri benar-benar nol tanpa modal. Gimana sih caranya memulainya? Dulu awalnya saya dropship dulu nih Bu. Dropship dulu ada pembeli, kemudian saya pesankan ke supplier saya, kemudian supplier langsung mengirim ke pembeli. Jadi saya benar-benar dapat keuntungan totalnya, keuntungan penuh, keuntungan penuhnya. Nah dari situ bertambah lagi pembelinya. Nah itu baru modal, apa namanya, keuntungannya jadi modal. Mulai dari situ jadi saya punya barang yang seperti sekarang. Bener banget. Rumah Lintang? Kalau Rumah Lintang itu dulu memang 0 rupiah ya. Jadi melihat peluang tadi yang sudah saya sampaikan di awal itu Bu ya. Jadi saya lihat ternyata di sekitar saya itu banyak sekali tukang ya. Jadinya saya pikir saya lihat peluang, ternyata sekarang itu lagi demam-demamnya yang namanya furnitur ya kan. Nah saya lihat potensi di sekitar saya, terutama tetangga-tetangga dekat saya, ternyata mereka tuh pada bisa bikin katakanlah cermin, kemudian bisa bikin lemari dan sebagainya. Nah saya kemudian posting apa namanya, karena saya ngiklan, gambar ini, ternyata ada yang custom atau yang ada yang minta gitu. Kemudian saya kasihkanlah ke tukang itu, ternyata dia bisa mengerjakan dan semua modal dari dia sendiri. Saya katakanlah ibaratnya bantu promosi gitu ya, tapi beneran itu menandakan bahwa kita itu usaha semuanya tuh bisa tanpa modal. Bisa tanpa modal, jadi jangan sampai kalian itu apa namanya takut. Ternyata kalau usaha pun itu tuh harus banyak modalnya. Modalnya harus banyak gitu ya Bu, ya tahu. Padahal enggak, beneran enggak. Beneran. Berarti itu cerita dari Rumah Lintang. Bener, peluang ya, itu peluang. Kita harus melek peluang banget. Terus satu lagi nih Mama Riz, ini kan batik. Otomatis kan kita juga butuh modal yang banyak. Karena dari Mama Riz kan tidak memproduksi sendiri. Iya. Ada yang buat, biasanya ada pabrik. Otomatis kan butuh modal. Kok bisa? Kalau sebelum masuk ke sekarang ini, alhamdulillah untuk batik dari Mama Riz itu kan sudah ambil langsung dari pabrik ya. Nah, sebelum masuk ke situ, itu dulu ceritanya saya itu jadi reseller teman saya. Kebetulan teman saya itu punya usaha jadi supplier. Jadi bukan pabriknya, itu masih supplier untuk beberapa batik koleksi, kemudian saya ngambil. Dan saat ngambil juga saya nggak langsung mempromosikan, tapi saya pakai sendiri. Ketika saya pakai, ada yang tertarik, kemudian besoknya ada yang, kok saya pingin kayak punya jenengan. Nah, berawal dari situ, apa saya pesankan Bu, mau nggak, kerso nggak? Besoknya saya pesankan ke teman saya, lama-kelamaan saya ketemu jalannya. Alhamdulillah sampai dari mulut ke mulut ya Bu ya. Benar, betul. Menuju pabrik juga nggak harus langsung kita apa namanya, bisa ke sana juga nggak bisa juga, salah satunya kita harus melewati banyak proses. Nah itu yang dikatakan bisnis berawal dari nol itu memang kalau orang Jawanya, khususnya orang Banjar ya saya ya. Nah itu yang dikatakan modal dari nol kalau saya sendiri, karena awalnya itu bermodal abab. Karena kalau orang Banjar itu ya misalkan mengmoni-moni dok, tapi bisa menghasilkan uang. Saya cuma iklan misalnya, Bu ini saya ini pakai lurik dari lurik cap Pekalongan atau mana, nanti lama-kelamaan kan teman-teman tertarik. Nah itu memang saya berawal dari pintar-pintar promosinya ya Bu, menarik konsumen mungkin ya. Nah itu yang menurut saya bisa dikatakan bisnis berawal dari nol karena hanya bermodal abab. Kalau orang Banjar itu bilangnya abab. Maksudnya ilmu baru itu abab. Cuap-cuap tanpa mengeluarkan uang. Tapi pintar-pintarnya promosi pokoknya ya Bu ya. Modal ngomong aja gitu ya. Dari mulut ke mulut. Kita juga kan suka dari Mama Riz karena awalnya awalnya Bu Riz kan tertarik dari awal itu. Nah, saya tanya juga ini kan ketiganya sudah punya usaha. Saya mau tanya, omsetnya sekarang sudah berapa? Duh, kalau omset mungkin apalagi kalau kita termasuk pemula mungkin ya. Kalau baru 1, 2, 3, 4 itu termasuk masih pemula ya Bu.
nggak sebanyak katakanlah yang sudah punya CV atau toko bertebaran di mana-mana, karena kita kan online gitu ya, basisnya online lebih tapi ke kan online. Tetap aja punya omset tersendiri. Iya sih, pasti punya. Kalau dari Rumah Lintang mungkin omset ya, omsetnya itu per bulannya kisaran 25-30 juta. Wah, lumayan itu ya. Ya itu kan baru omset Bu, omset. Jadinya jadi beda ya Bu antara omset dan juga laba bersih. Kalau omset itu kan masih masih pendapatan dengan kotor. Pendapatan kotor, jadi belum kita kurangi belanja, transport, apalagi misalnya katakanlah ekspedisi dan lain-lain. Resiko juga resiko, ya Bu ya. Resiko gitu, jadi kelihatan besar karena itu belum laba bersih kayak gitu. Oke, kalau dari Rumah Lintang itu omset 25 sampai 30 juta. Nah, kalau dari Suser Basok, kalau dari Suser Basok pertama kali buka tuh Bu, omset tuh mungkin hanya 500.000. Tapi alhamdulillah sekarang berjalannya waktu, ketelatenan juga udah hampir jalan sekitar 4 tahun. Sekarang udah mencapai 30-an. 30 juta. Iya, 30 juta. Dari 500 ribu menjadi 30 juta. Ya lumayan ya Bu ya. Dengan angka yang besar ya, dengan usaha kecil. Iya, usaha kecil. Kalau dari Mama Riz, minimal ya, minimal setiap bulannya itu kisaran ya 30-35. Tapi pernah mencapai di angka yang maksimal karena kebetulan ada orderan seragaman. Pesanan batik gitu. Ya, dari beberapa sekolah. Kebetulan sekolah ini dan sekolah ini juga berbarengan untuk para guru-gurunya. Nah, itu di bulan tersebut hampir mencapai sekian, di atas 35. Di atas 35 juta. Nah, itu tadi omset, beda lagi sama keuntungan. Nah, kalau keuntungannya sendiri sampai berapa itu Bu? Kalau keuntungan mungkin tidak usah diceritakan, hanya aja dari omset itu sendiri omset yang masih dihitung. Kalau dari Suserba Shop, transportasi, karena kita punya jasa untuk pengantaran juga, jadinya orang termudahkan kalau beli di Suserba Shop karena kita area kota bisa antar sampai depan rumah istilahnya. Kemudian belum lagi jangan lupa dihitung resikonya juga, karena barang-barang yang tadi pecah belah, kemudian barang-barang yang emang rentan rusak. Nah, jadinya barulah ketemu laba bersih. Jadinya jangan dipikir 30 juta itu udah masuk kantong ya Bu ya, belum. Enak banget kita nanti. Iya. Gak apa-apa, mungkin suatu saat ya Bu ya. Amin, amin. Amin. Nah, saya juga mau tanya lagi nih. Ke tiga guru ini kan juga satu sekolah, punya usaha juga masing-masing kan. Kemudian pernah gak melakukan kerjasama? Kerjasama gimana? Biar usahanya itu berkembang. Oh, maksudnya beli. Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Mungkin bentuk kerjasamanya saling melarisi mungkin ya Bu ya. Jadinya kayak misal saya melarisi di Rumah Lintang, kemudian melarisi di Mama Riz, kemudian sebaliknya juga beliau beli di tempat saya. Jadinya kita punya prinsip mungkin lebih enak cari barang di tempat teman gitu ya Bu ya. Jadi dengan prinsip melarisi teman, terdekat. Kalau di teman itu ada, kenapa kita harus cari yang lain gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kita biasa kalau beli batik ya di Mama Riz gitu, mindsetnya sudah. Kalau misalnya beli katakanlah printilan ya, printilan kita langsung ke mindset di Suserba Shop seperti itu. Bu, jadi tetap ada loh punya kerjasama gitu, tetap ada. Jadinya tuh jangan takut nggak laku, karena sebenarnya tuh para pembeli di luar sana itu pasti kalau mencari barang itu ke orang terdekat kok Bu. Jadinya jangan takut deh buat kalian yang mau buka usaha dari sekarang, jangan takut untuk memulai. Betul, karena teman dekat itu pasti akan mencari barang di teman yang terdekat gitu. Tips dan triknya kalau pengen buka usaha atau berwirausaha itu apa? Tips dan trik sebenarnya nggak ada sih ya, tapi kalau yang bisa saya simpulkan dari terutama saya sendiri nih ya, kita kan yang tahu kita sendiri ya. Kalau saya yang pertama itu melek peluang mungkin ya Bu, melek peluang. Jadi kita harus lihat nih peluang di sekitar kita itu ada apa. Oh, katakanlah tadi yang saya sampaikan di saya itu banyak tukang, kemudian kenapa saya nggak memanfaatkan sumber daya itu gitu kan. Yang pertama ada peluang, yang kedua adalah suka, kita suka dulu gitu. Peluang sama suka. Kalau Mama Riz, kalau saya pertama itu
jalani sepenuh hati. Sepenuh hati. Ya, tadi panggilan jiwa, sekarang sepenuh hati. Kata-katanya agak gimana gitu ya. Jadi berawal dari hobi itu, kemudian apa yang kita tekuni, apa yang kita jalani sepenuh hati, insya Allah akan menghasilkan yang lebih gitu. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya istilah orang Jawanya itu telaten. Telaten. Ya. Kalau misalkan bahasa kewirausahaannya mungkin ulet kali. Ulet benar. Ulet ya. Jadi ulet dan jalani sepenuh hati itu yang paling penting. Gitu. Kalau dari saya yang jelas seperti yang barusan saya bilang, jangan takut, jangan sampai takut kalau dagangan kalian tuh nggak laku tuh, jangan sampai takut. Kemudian jangan ada kata gengsi atau malu, malu mau mulai usaha malu, nanti dicibir orang, nanti dibilang nggak laku. Jangan jangan sampai berpikiran kayak gitu. Berdagang itu sekarang udah menjadi kayak tren ya, maksudnya iya. Sekarang pun orang yang berdagang itu rata-rata juga, katakanlah kita lihat di alun-alun, Bu. Yang jualan baju juga sekarang udah banyak yang pakai mobil, ya kan? Dan itu laris semuanya. Iya, dan alhamdulillah itu laris semuanya. Dan itu sepertinya tidak di kalangan orang dewasa, anak remaja, anak sekolah, anak kuliah itu juga sudah mulai ini ya, punya jiwa wirausaha. Benar, apalagi kalau misalnya di SMA dan SMK itu kan memang ada apa namanya MAPEL, kewirausahaan. Jadi memang benar-benar kita apa mindset anak buat punya jiwa kewirausahaan. Ayolah kita, walaupun kita itu sudah punya pekerjaan ya, walaupun kita sudah punya pekerjaan, tetapi kita sebenarnya bisa manfaatkan waktu kita untuk berwirausaha seperti itu. Ngomong mengenai SMK itu dulu kan saya alumni SMK ya. Oh iya. Pelajaran yang paling saya sukai itu selain produktif OTKP, kalau dulu namanya AP, yang satunya itu kewirausahaan. Jadi dulu pernah saya mengikuti program kewirausahaan di sekolah sampai saya harus sampai Solo, kemudian saya harus menjual produk dengan dipinjami dana 2 juta dari sekolah. Sampai akhirnya saya bisa mengajak teman-teman untuk berwirausaha. Dan kalau sekarang kan jalannya berbeda ya, teman-teman ada yang jauh lebih sukses dari saya, punya usaha di Tasik, sekarang punya usaha sepatu. Itu awalnya dari kecintaan mereka terhadap kewirausahaan di SMK. Itu bekal yang sangat penting untuk siswa, terutama di SMK itu. Oh iya. Kemudian saya mau tanya lagi nih, pernah nggak terbesit di hati dan pikiran kalian pengen berhenti dari usaha yang kalian jalankan? Soalnya kan kalian sambil mengajar, otomatis kalau seorang pengajar itu punya beban tersendiri, apalagi musim pandemi seperti ini, banyak tugas online, nanti ditambah lagi beban dari pekerjaan tambahan dari sekolah, masih juga memikirkan usaha kalian. Pernah nggak terbesit capek atau udah malas atau udah lah pokoknya pengen berhenti? Ada ya Bu ya, kalau capek pasti. Capek itu manusiawi ya, karena orang jualan itu tuh sebenarnya capek, hanya aja kan orang memandangnya enak ya, keuntungannya banyak. Padahal sebenarnya capek karena kita harus berinovasi terus ya Bu ya, produk terbaru apa, yang kira-kira dibutuhkan oleh pembeli itu apa, pasarnya tuh sekarang sedang apa. Apalagi pandemi ini ya, pandemi ini kan dimana ekonomi pembeli itu bisa dikatakan menurun. Menurun. Mereka hanya beli yang mereka benar-benar butuh aja. Tapi ya namanya rezeki, Allah memberikan rezeki, kemudahan. Alhamdulillah usaha kita tetap bisa stabil berjalan. Dan nggak pernah ada kata ingin berhenti itu. Kalau saya pribadi nggak pernah ada kata ingin berhenti itu. Karena sekali saya sudah katakanlah saya sudah terjun, kemudian sudah suka, ya sudah saya akan selalu melakukannya seperti itu. Kayak hal ngomong suka ya. Iya, suka. Jadi kalau misalkan suka kemudian kita cinta atau mencintai itu, saya merasa kadang misal hari itu saya enggak ngiklan atau enggak pegang dagangan sehari gitu pun atau sehari pun gitu, itu merasa seperti dipanggil. Kayak ada yang kurang ya, Bu. Kasih saya. Ya, jadi istilahnya terima kasih. Saya kapan dipegang, saya kapan dipromosikan, karena memang berawal dari cinta. Kecintaan saya terhadap batik, terhadap fashion. Kemudian yang kedua itu tadi panggilan jiwa. Jadi ketika kita misalkan, saya pengen rebahan seharian ini, mau fokus rebahan, layah-layah lah ya istilahnya.
kemudian saya merasa ada yang memanggil-manggil saya. Nggak mungkin Bu, orang kita leleh juga masih tetap posting. Iya, ya, kan? Kita lagi piknik. Nomor satu, kita lagi bisa lagi posting ya, gitu. Karena kebetulan usaha mereka itu secara online. Iya, benar banget. Nah, untuk pencapaian kedepannya usahanya mau seperti apa? Apa mau dikembangkan lagi, bikin usaha lagi, atau usaha yang sudah ada dikembangkan lebih besar? Kalau saya sudah secinta ini sih sama usaha yang saya jalanin, jadinya saya tidak ada pikiran untuk berganti atau berpaling ke usaha yang lain. Justru saya punya cita-cita ingin membesarkan usaha saya. Mudah-mudahan doakan ya Bu ya, bisa buka toko di Wonosobo. Jadinya itu yang jadi harapan atau pencapaian saya ke depannya. Kalau rumah Lintang sama ya sebenarnya. Untuk gorden mungkin saya lebih spesifikasi ke gorden ya. Yang pastinya pengen punya galeri gorden sendiri. Amin. Mamaris, kalau untuk Mamaris, jauh ini kan tenaga kerjanya atau tenaga jahitnya masih rekanan. Jadi istilahnya mereka yang menjadi pekerja di tempat Mamaris itu masih mengerjakan di rumah mereka masing-masing gitu. Tetapi sejauh ini sudah ada istilah kerennya itu MOU dengan mereka, ada sama, MOU gitu ya, kerjasama. Nah harapannya nanti di sini semacam seperti konveksi. Ya, oh benar, konveksi. Itu harapan kedepannya mudah-mudahan ya, karena kita kan boleh bermimpi, boleh setinggi ya. Langit. Nanti mudah-mudahan kedepannya memiliki beberapa mesin jahit, memiliki beberapa tenaga jahit yang saya pekerjakan. Amin. Semoga usahanya lancar semuanya ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di channel kami di Rumbu Glosok. Terima kasih sudah memberi ilmu yang sangat banyak untuk kawula muda, tidak hanya untuk kawula muda tapi untuk semuanya. Nah, sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita-cerita dari para pelaku usaha dari guru muda kita. Kita dapat simpulkan bahwa orang yang mau berwirausaha itu ada niat, kemudian ada tekad, melek peluang usaha, kemudian jangan takut gagal dan juga jangan gengsi. Dan dijalankan dengan sepenuh hati. Ya, betul. Dan sebenarnya kunci usaha, wirausaha itu adalah ulet. Jangan sampai kita sudah berwirausaha tidak ulet atau tidak konsisten. Otomatis kita bisa labil bahasanya seperti itu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih telah datang di acara kami. Dan sekian Rembuk Rosso kita hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.